Sebab tu ada cerita. Ada cerita. Dua orang berjalan dengan satu ekor keledai. Saya pernah cerita dalam kuliah saya. Bila dia berjalan dengan keledai, lama-lama dia orang tak apa ada duit, keledai dia mati. Dia kata apa? Kata kita korek kubur, kita bubuh keledai ni, kita bagi tahu orang ramai, ini adalah kubur wali. Tapi kalau siapa yang nak berdoa di kubur wali ni, kena bagi sikit lah. Untuk dapat berkat wali, kita bagi duit sikit kat kita. Kita pengurus kubur ni. Ha. Maka ramailah orang yang percaya, tawaf lah apalah, pergi bagi kubur, wahai wali, tunai hajat saya, bagi duit kat dia. Kayalah dua orang ni. Sampai orang pun dah besar dah, tulis wali sekian ke, padahal keledai lah. Satu hari dua orang ni bergaduh. Dia kata, kau ambil duit lebih pada aku. Dia kata, aku tak ambil, kau yang ambil lebih pada aku. Bertengkar punya bertengkar, akhirnya dia kata, tak apa, kalau kau tak bohong, betul kau tak bohong, mari kita sumpah di kubur wali. Seorang tu kata, kau dah lupa mana wali ni, kan keledai kita. Maksudnya lama-lama dia pun lupa. Oh, betul juga, bukan wali, keledai. Begitulah kubur-kubur yang berlaku. Setiap kubur, setiap agama baru yang muncul, di belakangnya penuh dengan kekayaan. Tu, di Amerika, di mana yang muncul ajaran-ajaran agama, tuan-tuan tengok, semua tarikat-tarikat sufi di Afrika. Orang Afrika miskin. Ketua-ketua tarikat kaya dengan kekayaan yang luar biasa. Minta maaf lah kalau tarikat yang dia rasa dia betul, saya cerita di Afrika. Demikian. Sebab tu Nabi SAW bila datang, Nabi tak boleh dapat terima zakat. Zakat Nabi tak dapat. Hidup sebagai orang yang sangat sederhana. Supaya awak tak tohmahkan ada kepentingan di belakangnya.